Dulu waktu papa sekolah langsung tak macam kamu ni. Pengembaraan tu penting. Pengembaraan? Tahu tak, papa selalu keluar dan mengharapkan ada pengembaraan menarik setiap hari. Itu baru seronok. Zaman papa dan zaman kami tak sama. Eh, nampak? Itulah masalah dia sekarang. Papa sampai sekarang ni masih lagi sukakan pengembaraan yang menarik dan mencabar. Papa rasa macam nak tinggalkan rutin harian dan sertai mana-mana pengembaraan yang ada dekat luar sana tu. Kalau papa memang suka pengembaraan, mungkin kita boleh tolong dia. Betul tak, Doraemon? Kalau macam tu, saya ada barang yang sesuai. Teh pengembaraan. Kalau awak minum teh ni, awak akan sertai sesi pengembaraan bila awak keluar. Betul ke ni? Kalau awak tak percaya, cubalah awak minum sikit air teh ni. Oh ya, lupa pula saya. Lagi banyak awak minum, lagi mencabar pengembaraan tu nanti tau. Baiklah, saya nak minum sikit je. Tapi saya tak dapat bayangkan akan jadi apa nanti. Saya rasa misi akhirnya saya akan dikejar dan dibuli oleh Giant dan Sunio. Tak jadilah! Kena naik ke tempat tinggi! Kemana pula lah Nobita ni pergi? Saya rasa risaulah pula. Doraemon! Tolonglah saya cepat! Saya tersangkut dekat atas pokok ni! Macam mana pula dia boleh ada kat atas tu? Papa kalau minum ni, boleh rasa pengembaraan. Kalau Papa tak percaya, Papa minumlah sikit. Papa minum, ya? Sedap betul lah teh ni. Tak apa, jangan minum banyak sangat. Itu akan jadi pengembara yang sangat mencabar. Jangan takut. Itulah yang Papa mahukan. Papa? Sekarang bagi tahu Mama, bila Papa nak baiki bumbu rumah? Mama ni pun, bagilah pulang pada orang berehat sikit waktu cuti macam ni. Pengembaraan Papa nampaknya dah bermula. Terkejut saya. Tolong saya. Tolong bagi saya 200 gram daging ayam, ya? Kenapalah sampai jadi macam ni? Penatnya rasa. Saya kena balik ke rumah. Tolong! Penatnya rasa. Ayah Nobita rupanya. Cikgu ke? Ini kebetulan yang baik. Saya nak cakap pasal Nobita. Dia susah nak ikut apa yang saya ajarkan. Kalau terus macam ni, mungkin perasaan nanti dia akan... Encik nak ke mana tu? Dengarlah apa saya cakap ni. Saya tengah dengarlah ni.
Cepatlah turun ke bawah. Awak sekarang dalam bahaya. Kalau jadi apa-apa nanti, macam mana pula? Ya, saya faham maksud cikgu tu. Tapi saya mana boleh nak turun sekarang? Anak beranak sama aja. Buang masa saya bercakap dengan mereka. Tolong saya! Tolong! Naikkan tinggi lagi! Ada bawah atas situ. Tolong! Saya masih di dalam. Hati-hati ya. Tolong saya! Ada kandas. Cuma orang lalu-lalang aja. Tak perlu tahu nama saya. Tolonglah. Janganlah melampau sangat. Seronok juga. Papa? Papa pergi mana tadi? Cepatlah baiki bumbu rumah tu. Baiki bumbu lagi ke? Papa dah tak sanggup dah. Papa, kenapa ni, Papa? Entah. Di luar tu bahaya. Baik kamu jangan keluar. Pelik betul lah. Nampaknya. Papa tu dah puas mengembara keliling dunia hari ini.